warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam, selamat datang dalam Ngobras, Ngobrol Bareng Humas edisi Ramadan bersama saya Rahma Utari. Sahabat BP Batam, dalam kesempatan ini kita kedatangan Ustadz yang akan menjadi narasumber tausiah kita pada hari ini, yaitu Ustadz Firdaus dengan mengusung tema Urgensi Bahasa Arab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustaz ya. Baik juga ya. Baik Ustaz, uh, kami silahkan untuk dapat memberikan tausiah kepada sahabat BPP Batam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga dengan kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita nikmat-nikmat-Nya dan menjauhkan dari menjauhkan kita dari segala bentuk azab Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna azabi lasyadid." Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tema tentang urgensi bahasa Arab. Tentu Bahasa Arab ini adalah merupakan bahasa yang sangat mulia, yang memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Bahasa Arab ini bukan hanya sekedar bahasa untuk kita gunakan berkomunikasi sehari-hari antara satu dengan yang lain. Namun bahasa Arab ini adalah merupakan bahasa agama Islam. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata Ta'allamul Arabiyata fa'innahu Atau fa'innaha min dinikum Pelajarilah bahasa Arab Kerana sesungguhnya bahasa Arab itu adalah merupakan bagian dari agama kalian Betapa tidak Di mana Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan juga bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentu kita tahu bahwa Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sumber pedoman dalam beragama Islam. Oleh karenanya setiap muslim mesti paham tentang Al-Qur'an. Dia mesti paham tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dia tidak paham tentang Al-Qur'an dia tidak paham tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dia mampu untuk menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman dalam hidupnya? Maka oleh karenanya harus dan menjadi fardu kifayah bagi muslim untuk mempelajari daripada Al-Qur'an dan mempelajari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia mampu untuk kemudian mengajarkan daripada Al-Quran dan hadis ini kepada Muslim yang lainnya, dan itu hanya satu-satunya jalan untuk dapat memahami daripada Al-Quran dan memahami daripada hadis Nabi SAW dengan memahami dan mempelajari daripada bahasa Arab. Oleh karenanya, dengan seseorang itu mempelajari bahasa Arab. maka akan mudah baginya untuk memahami Al-Qur'an dan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk keutamaan daripada belajar bahasa Arab ini di mana bahasa Arab adalah merupakan bahasa yang digunakan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. maka kita akan dapati beberapa ibadah-ibadah yang bahasanya adalah bahasa Arab. Di antaranya seperti azan. Ya, azan dengan berbahasa Arab. Dan itu adalah merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. adalah merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk datang melaksanakan ibadah salat. Kemudian juga ketika kita berniat baik itu niat dalam salat, niat puasa, niat haji dan niat-niat yang lainnya juga menggunakan bahasa Arab. Ya, tidak kita menggunakan bahasa kita. Maka niat adalah merupakan uh, dasar dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita beribadah tanpa kita berniat. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu harus didasari dengan dengan niat. Wa innamal likulli mri'in Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian di antara ibadah yang lain Yang juga Mesti seseorang Berbahasa Arab Adalah ibadah solat Ibadah solat dari awal sampai akhir Itu semuanya dengan berbahasa Arab ya. Maka Tidak mungkin seseorang itu dapat uh, Khusyuk Dalam Melaksanakan ibadah solat Kecuali Dia memahami daripada uh, Bahasa Arab. Ya. Sedangkan kita dalam solat dituntut untuk senantiasa khusyuk dalam melaksanakan ibadah solat. Karena khusyuk itulah yang menjadi inti daripada ibadah solat kita. Dari situlah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita pahala. Maka banyak orang yang sudah melaksanakan ibadah solat. Bahkan bertahun-tahun dia melaksanakan ibadah solat. Namun sangat disayangkan. Mulai dari takbir sampai salam. Bacaan-bacaan yang dia baca di dalam solatnya itu dia tidak paham sama sekali. Ya. Banyak kaum muslimin untuk bacaan doa iftitah solat saja dia tak paham. Dia tak paham dia ngomong apa dia. Dia minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak paham. Kemudian banyak di kalangan kaum muslimin ya membaca surah Al-Fatihah ya, tak paham artinya. Padahal berapa kali dia baca surah Al-Fatihah dalam sehari? Berkali-kali. Paling tidak dia itu membacanya 17 kali dalam sehari. Paling tidak. Kalau ditambah dia dengan solat-solat sunnah lainnya, maka tentu berulang-ulang kali dia akan baca namun apakah dia paham belum tentu dia paham ya yeah. padahal isi daripada al-fatihah itu adalah merupakan bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bentuk pengakuan kita bahwa kita hanya akan beribadah kepada Allah hanya akan memohon permintaan kepada Allah lalu kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah agar kita tetap berada di atas jalan yang lurus. Lalu kemudian setelah itu kita mengatakan amin. Ya. Yang artinya ya Allah kabulkanlah doa-doa kami. Namun orang banyak mengucapkan amin begitu saja tapi dia tidak tahu apa yang dia aminkan. Apa yang dia aminkan? Maka seseorang tidak akan mungkin dia untuk dapat menikmati ya dan khusyuk benar-benar menghayati ibadah salatnya kecuali kalau dia benar-benar dapat paham bahasa Arab. Oleh karenanya, ya di antara keutamaan paham bahasa Arab adalah kita akan dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara yang lainnya adalah paham doa-doa. Sebab doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan dalam Al-Qur'an, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga semuanya dalam bentuk bahasa Arab. Ya. Maka ketika kita berdoa kepada Allah dengan kita paham maknanya, maka hati dan ucapan kita itu akan nyambung sehingga benar-benar kita Ya, dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu serius dan penuh pengharapan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau kita berdoa namun kita tidak paham artinya. Ya, ketika kita mendengarkan imam di masjid habis salat berdoa, kita hanya sekedar amin, amin tapi kita tak tak paham apa yang kita aminkan. Dan itu yang banyak uh, dirasakan oleh ya kaum muslimin saat ini. Oleh karenanya, hendaknya kaum muslimin itu minimal dia mempelajari bahasa Arab ya untuk memahami daripada ya bacaan-bacaan yang dia lakukan di saat dia melakukan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahasa Arab itu adalah merupakan uh, kekuatan keislaman seseorang. Ketika seseorang itu memahami bahasa Arab, maka dia akan kuat keislamannya. Oleh karenanya, musuh-musuh Islam di antara cara mereka untuk melemahkan Islam, di antara cara mereka untuk menghapuskan Islam, adalah dengan bagaimana caranya umat Islam ini dijauhkan dari bahasa Arab. Bagaimana caranya supaya umat Islam ini tak paham bahasa Arab? Dan itu sejarah membuktikan. Sejarah membuktikan di mana ketika umat Islam berjaya di Andalusia sebanyak atau selama 600 tahun. Lalu kemudian ya, kaum salib ya menyerang umat Islam lalu kemudian merebut ya Andalusia ketika itu maka salah satu di antara upayanya menghapus seluruh bahasa Arab di Andalusia. Padahal pada saat itu Andalusia bahasanya adalah bahasa Arab. Namun lihatlah sekarang. Ya, lihatlah sekarang tak ada sama sekali ya bahasa Arab yang tersisa di sana. Karena mereka tahu bahwa ketika bahasa Arab itu ada, maka Islam akan, akan tetap ada di tempat itu. Maka mereka berupaya untuk betul-betul menghapuskan dan mengganti bahasanya. Ya. Dan juga apa yang terjadi di Turki ya. ketika khilafah Utsmaniyah berkuasa. Lalu kemudian khilafah Islamia itu runtuh ya, di tangan Mustafa Kamal At-Tatur. Maka juga cara mereka untuk menghapuskan Islam adalah menghapuskan bahasa Arab. Sampai azan sekalipun tidak boleh berbahasa Arab. Karena mereka tahu bahwa Islam itu sangat kuat ikatannya dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ada, maka Islam akan ada dan Islam akan kuat. Dan juga ya, kalau kita kembali lebih jauh lagi di masa uh, khilafah sebelum-sebelumnya ya, maka kita akan dapati daulah Islam atau wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan peperangan semuanya dirubah bahasanya menjadi bahasa Arab. Yang sebelumnya itu bukanlah negara Arab seperti Palestina, Suria, Irak, kemudian Mesir, Sudan, Tunisia dan seterusnya. Ya, itu sekarang berbahasa Arab. Itu bukan bangsa Arab. Namun, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelahnya mereka ya, tahu bahawa kita harus jadikan bahasa Arab menjadi bahasa mereka. Dengan itu maka Islam akan benar-benar kokoh kuat dalam uh, negara tersebut. Maka oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Hendaklah kita benar-benar memperhatikan daripada bahasa Arab ini. Mari kita sama-sama ya kembali untuk mempelajari agama kita ini dengan baik melalui jalan belajar bahasa Arab. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini dapat memberikan motivasi buat kita agar kita bisa dan mau untuk mempelajari bahasa Arab karena itu adalah bahasa agama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu dia tadi sahabat BP Batam sudah kita simak bersama Nah Ustadz ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik Dari sahabat PP Batam yang sudah kami kumpulkan Kalau misalnya sekarang ini Ustadz untuk anak generasi zaman now nih hmm. Pasti pendekatannya beda nih untuk bahasa Arab sendiri, karena mungkin di, uh, dirasa kurang populer, kemudian juga terasa susah, terasa asing. Nah, kira-kira pendekatan yang gimana sih Ustadz untuk meningkatkan daya tarik bahasa Arab ini sendiri di generasi milenial? Ya, uh, yang pertama ya mesti kita uh, uh, tanamkan pada uh, para generasi kita, yang paling mendasar adalah uh, Kita pahamkan dia tentang urgensi bahasa Arab dalam uh, berislam, ya, dalam uh, berislam. Bahwa uh, kalau hendak dan mau betul-betul memahami Islam dengan baik, hendaklah pahami bahasa Arab. Karena para ulama kita itu menjadikan uh, bahasa Arab menjadi syarat untuk menjadi ulama. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka tidak bisa menjadi ulama. Nah, itu. Kalau ingin benar-benar menjadi seorang ulama, ya, maka harus terlebih dahulu paham uh, bahasa Arab. Uh, yang kadang-kadang, ya, uh, kita ini atau generasi kita ini paham, ya, buat apa kita belajar bahasa Arab? Ya, toh juga kita nggak ke Arab, nggak ya. juga kita ketemu dengan orang Arab. Betul. Tuh, ya, masalah. maka uh, ini adalah uh, cara memahamkan uh, bahasa Arab atau pentingnya bahasa Arab kepada mereka yang salah. Ya, mestinya kita tarik mereka untuk uh, mempelajari bahasa Arab itu untuk memahami Al-Qur'an, memahami hadis, memahami kitab-kitab para ulama sehingga ya kalau mereka benar-benar dapat menguasai bahasa Arab, uh, paham Al-Qur'an, paham hadis, maka dengannya dia akan menjadi orang yang alim, orang yang uh, akan menjadi seorang uh, ulama yang benar-benar ilmunya uh, kokoh dalam uh, segala bidang ilmu yang ada di dalam agama Islam ini. Kemudian juga ya uh, mestinya ya segala semua pihak ya itu bisa memberikan uh, dorongan dan motivasi kepada uh, generasi uh, milenial ini ya ya tentu kita sangat mengharapkan Uh, dukungan dari pemerintah dan juga dari lembaga-lembaga yang lain agar benar-benar dapat uh, memberikan motivasi kepada uh, generasi milenial kita ini untuk mereka cinta bahasa Arab. Ya, mungkin karena kurangnya dukungan sehingga mereka pun tidak pernah berpikir untuk mau mempelajari bahasa Arab. Kurang ekspos uh, mungkin ya Ustadz, Kurang ya? ekspos ya. Sehingga ya kalau seandainya ya Uh, pemerintah kita bisa memberikan panggunglah untuk bahasa Arab ini ya uh, dan memberikan beasiswa-beasiswa uh, kepada uh, apa namanya generasi milenial yang mau untuk belajar bahasa Arab atau ya uh, apa namanya diberikan hadiah-hadiah ketika mereka bisa Uh, unggul dalam uh, konteks bahasa Arab, ya. mungkin mereka akan uh, tertarik untuk mempelajari daripada uh, bahasa Arab ini, ya. dan juga ya tentu ya mendukung adanya uh, kampung bahasa Arab mungkin. Nah, ini juga ketika kita lihat ya, kenapa uh, di Paris sana, ya itu banyak didatangi untuk belajar bahasa Inggris karena itu adalah merupakan ada komunitas di sana komunitas bahasa Inggris ya seandainya di Batam ini juga kita mencoba untuk menghadirkan kampung bahasa Arab ya kemudian kita hadirkan ya apa namanya pembicara pembicara Arab ya maka Insya Allah Orang-orang akan banyak uh, tertarik untuk belajar uh, bahasa Arab, ya. Dan ya, yang terakhir, ya, uh, tentunya kita ya semua dari ya, kesadaran uh, orang tua, ya. Ini yang terpenting kesadaran orang tua tentang pentingnya bahasa Arab. Orang tuanya juga ikut bahasa Arab, membawa anak-anaknya, ya, untuk belajar bahasa Arab. Dan, ya. Uh, Lembaga-lembaga bahasa Arab itu dia tidak uh, mena memasang tarif-tarif yang terlalu mahal untuk uh, mempelajari uh, bahasa Arab, kemudian juga uh, menambah fasilitas-fasilitas fasilitas mereka untuk memudahkan orang untuk uh, belajar bahasa Arab karena uh, sekarang lembaga-lembaga yang mengajarkan bahasa Arab itu masih terlalu tradisional. Oh, ya kurang modern kurang ya. Uh, dalam uh, mengajarkan bahasa Arab sehingga orang-orang uh, ya, yang belajar pun itu merasa berat kali untuk memahami daripada bahasa bahasa Arab uh, uh, maka ya hendaklah kita gunakan ya alat-alat uh, yang modernlah untuk bisa memudahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab. Itu. Nah itu dia sahabat BP Batam sudah diberikan gagasan yang luar biasa dari Ustadz Firdaus untuk membentuk komunitas kampung bahasa Arab ya Ustadz ya di Batam ya insya Allah ya. <laughs> Mudah-mudahan ini bisa memotivasi seluruh sahabat BP Batam yang menonton. Dan tentu saja terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz ya, yang telah kasih. bersedia hadir dan memberikan tausiah Dan juga para sahabat BP Batam terima kasih telah menemani hingga akhir. Saya Rama Utari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.